Sudah Malaysia Selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang ke channel Ben Infinity pada kali ini bersama saya admin yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik uh, terkini isu terkini yang sangat menarik uh, di mana admin uh, tertarik untuk kongsikan kepada anda semua pada kali ini tuan-tuan nah, dan puan-puan sebelum saya ingin kongsikan kepada anda semua uh, Isu terkini ini, admin ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini. Admin berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda. Dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan uh, dan puan-puan yang belum subscribe channel ini dan belum ikuti channel ini, anda boleh uh, subscribe channel ini sekarang juga supaya anda tidak ketinggalan. isu terkini yang admin kongsikan salurkan dalam channel Ben Infinity ini. Nah tuan-tuan dan puan-puan tanpa membuang masa, admin uh, akan kongsikan kepada anda semua uh, satu tajuk yang admin lihat daripada uh, Malaysia Now ya, yang mana uh, satu kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang di mana Anwar harus saman media antarabangsa atas dakwaan homoseksual tegar. Itu adalah satu uh, kenyataan atau yang dibuat oleh Ketua Pembangkang di mana Hamzah Zainuddin menggesah menggesa, kerajaan dipimpin Anwar Ibrahim perlu mengambil tindakan yang tegas berhubung uh, penerbitan artikel tersebut kerana ia berkait dengan imej negara. Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya mengambil tindakan terhadap media antarabangsa yang mengeluarkan laporan sehingga uh, boleh mencemarkan image negara di serata dunia. Dan beliau juga menggunakan contoh laporan media daripada Itali, ya. yang mana Examine Nova yang menerbitkan etikal yang bertajuk First full blonde homosexual uh, Islamic uh, Islamic country, di mana tindakan tegas harus diambil, uh, kata setia usaha Agung Perikatan Nasional, uh, Perikatan Nasional itu di Dewan Rakyat uh, hari ini. Nah tuan-tuan dan puan-puan, uh, kerajaan juga menjawab untuk memaklumkan kepada seluruh negara dan dunia bahwa uh, Tambun Anwar sudah pun diberi pengampunan oleh Yang Dipertuan Agung dan Anwar tidak wajar sekadar menjadi jago kampung karena hanya berani mengambil tindakan terhadap men, uh, mereka di dalam negara ini jaja itu adalah saat uh, kata beliau uh, tambah pula Hamzah berkata memandangkan Anwar sudah menjadi Perdana Menteri dan memegang portfolio Menteri Keuangan adalah tidak wajar untuk beliau membuat tuduhan sembrono dan timbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan yang lama. Dan tambahannya lagi, sekiranya terdapat apa-apa kesalahan yang dilakukan mana-mana individu, Anwar yang juga ahli parlimen tambun kini mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan yang wajar, kata beliau. Dan malah katanya Presiden PKR itu juga merujuk kepada bekas uh, Menteri Keuangan berhubung perbelanjaan ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang menangkan Tunku Zafrul Aziz yang kini berada di uh, pihaknya di Blok Kerajaan Tunku Zafrul Aziz yang uh, yang mana memegang uh, jawatan sebagai Menteri uh, perdagangan antara bangsa dan industri. Tanya Senator Menteri Miti bagaimanapun cara pengurusan rangsangan dan bantuan RM600 bilion yang telah diumumkan dalam uh, pemerintahan kerajaan pimpinan Paguh Widin uh, katanya ketika bercuap dalam perbahasan undi percaya kepada Perdana Menteri hari ini yang menjelaskan lanjut Hamzah yang juga ahli parlimen larut berkata sebahagian besar dana RM600 bilion yang dibelanjakan adalah uh, berbentuk uh, bukan fizikal iaitu tidak melibatkan perbelanjaan kerajaan. Ia termasuk pengeluaran KWSP seperti Ailistari, Aisinar, Aicitra dan pengurangan pembayaran KWSP yang bernilai sebanyak RM10 bilion. Uh, moratorium Bayaran pinjaman bank untuk individu dan syarikat dan pelbagai inisiatif uh, untuk membangun golongan terjejas ekoran uh, penularan COVID-19, katanya. Selain itu juga Hamzah turut mempersoal tindakan kerajaan menyekat kandungan media sosial tertentu yang mana perbuatan ini disifatkan sebagai menyekat uh, kebebasan media. Yang beliau turut mengingatkan bahwa tindakan itu bercenggahan dengan juga uh, dengan pendirian dan tawaran Manifesto Pakatan Harapan selain kegilaan uh, menyaman sesiapa sahaja yang mengkritik individu tertentu dalam kerajaan, kerajaan ini juga sedang menyekat uh, kebebasan dan kreativiti anak-anak mudah di media sosial sekarang, dan fungsi penting demokrasi. Ini akan rosak apabila uh, kebiasaan media uh, dihadkan dan kesan buruknya akan menyebabkan pimpinan serta rakyat tidak lagi mempunyai akses uh, kepada maklumat yang benar. Itu adalah satu uh, kenyataan daripada Ketua Pembangkang Yatuh Hamzah yang mengambil uh, petikan daripada uh, manifesto uh, Pakatan Harapan yang telah dibuat... Uh, Sebelum pilihan raya, uh, PR, PRU15 lepas. Tuan-tuan nah, dan puan-puan, demikian pengungsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pengungsian yang admin akan musikan dari semasa ke semasa. Jadi, anda jangan lupa untuk ikuti dan subscribe channel ini. Dan kepada anda yang sudah menonton video-video daripada channel Band Infinity ini, anda jangan lupa untuk like, share, dan komen. Uh, Video-video daripada channel ini supaya admin boleh perbaiki uh, lagi daripada semasa ke semasa, kesilapan-kesilapan yang admin lakukan. Semasa penyampaian isu-isu terkini yang admin salurkan dalam channel ini, jadi sekian dan terima kasih kita berjumpa lagi.